Ini dia saat yang ditunggu-tunggu. Kita lagi mau pesan makanan ya, karena sebelum kita makan kita harus order dulu apa saja yang mau kita pesan. Koni, dada. Nah, sama. Koni. Akhirnya kita dikasih dada. Dan kita disuruh milih menu apa saja yang mau kita pesan. Di sini banyak sekali menunya. Mulai dari bebek goreng, ayam goreng, ayam bakar, penyetan, lalapan, dan juga capcay. Dan masih banyak yang lain. Nah, sambil pesen, kita mau lihat bagaimana sekelilingnya di warung teko ini. Karena di sini kebetulan kita makannya hari Sabtu malam minggu ya guys, jadi rame banget otomatis suasana. Nah, di sini kita juga sudah punya kartunya, jadi kita pilih warung teko ini karena ada promo. Katanya kalau kita udah punya kartu member maka akan dapat diskon sebesar 5%. Lumayan kan kalau misalnya kita habis 500.000 otomatis 5%-nya kita dapat 50.000. Nah, enggak lama, cepat banget pelayanannya. Ini akhirnya udah datang. Kita pesan untuk sekeluarga es jeruk dan juga satu teh angin, satu juang. Tapi memang untuk ukuran es jeruk sebenarnya gelasnya kecil banget. Dan ini kalau misalnya kita versus warung, ini termasuk mahal guys, karena satu gelas es jeruk harganya 10.000. Ya kan, kalau misalnya kita beli di warung biasa itu sekitar 4.000 guys. Jadi standar lah kalau misalnya kita makan di restoran warung teko ini. Di sini kalian bakalan gagal fokus sama yang namanya ikan yang ditaruh di sebuah wadah. Sebenarnya bukan tidak ada tujuan ya, kenapa ada ikan yang ditaruh di dalam plastik dan kemudian ditaruh di depan meja. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membasmi lalat-lalat yang hingga. Jadi dia selalu memberikan ikan dalam wadah plastik. Nah, sambil menunggu makanannya datang, kita lagi bincang-bincang seru nih bersama keluarga. Dan ini kita juga sudah disiapin piring. Piringnya karena kita sekitar 8 orang, jadi piringnya juga 8 orang. Aku pertama kali pergi ke sini, jadi aku belum pernah tahu gimana rasanya makan di warung teko. Kalau aku mikirnya sesuai rekomendasi yang ada di kuliner, lumayan lah 7.8 untuk ratingnya. Tapi kita nanti coba. Nah, ini untuk makanan pembukanya, main course, aku pesan sempol. Nah, ini semuanya harganya 15.000. Memang sedikit beda sama abang-abang yang jual sempol di luar. Kalau di luar bisa 500 perak satu bijinya, kalau di sini 15.000 dapat 10. Ya, termasuk satu tusuknya 1.500. Menurut aku sih ya mahal ya. Tapi untuk sekelas warung basehan ya tetap aku bilang standar. Nah, untuk pembukanya selain sempol ada banyak. Yang aku tahu ada kentang goreng, kemudian ada nugget, sosis, makanan-makanan kecil ringan yang lainnya. Tapi sebenarnya untuk yang cocok sama keluarga, kita bisa pesan seperti raceman atau apa. Tapi karena mereka milih sempol, sempol ini karena harganya paling murah di urutan main course, paling murah, jadi banyak yang mau beli sama. Sambil menunggu, kira-kira mungkin 5 menit lagi pelayannya bakalan datang karena mereka harus nyiapin satu-satu kubuknya, tempatnya untuk dipesan orang-orang. Sambil station, jangan kemana-mana, tetap di Visa Jajan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Ini sambil menunggu lagi kita bincang-bincang seru. Kita ngobrol-ngobrol tentang suasana di sini yang lumayan kalau untuk keluarga rekomendasi. Ini aku sama keluarga
suamiku, ada ibu mertua dan juga ada kakak ipar, dan juga ini ada ponakan bunga yang lucu-lucu. Yang satu udah kelas 3 SMP, ini yang satu masih umur sekitar 4 tahun. Aku senang banget di sini karena menurut aku memang tempatnya nggak jauh dari rumah, tapi menurut aku untuk sekedar refreshing dan makan malam bersama. Jadi kalian yang lokasi rumahnya ada di luar daerah saya atau daerah Kabupaten Pasuruan, bisa selak aja kalian cari warung lesehan dulu, maka kalian nanti akan diarahkan untuk datang di warung. Ya, lokasi warung Joko ini ada di desa Gajah Gendo. Kalau dari rumahku sih nggak jauh ya, tapi meskipun nggak jauh, aku belum pernah kesini pertama kali. Sama keluarga tentunya. Baik, kita tunggu ya, jangan kemana-mana. Benar aku kan cepet banget, makanannya udah siap saji. Di sini aku tadi pesen namanya ayam bakar, sambal terasi, dan juga dua bakso nasi. Kira-kira untuk 8 orang udah cukup, dan kita nggak pesen sayur apa-apa. Entah kenapa, mungkin malam ini kita lagi males makan sayur, jadi kita nggak pesen apa-apa selain ayam. Oke, sebelum makan,
kita wajib ritual cuci tangan. Oke. Okay. Nah, untuk tempat cuci tangannya sendiri enggak jauh dari tempat makan ya. Ada di sebelah, tempat sampah juga ada. Jadi benar-benar nyaman dan bersih. Guys. Kita udah ngiler gimana rasanya ayam dari lesehan tuku ini. Tetap cekidot bersama Susan Jajan. Dan please jangan di skip. Kalian harus tonton video ini sampai selesai. Memang durasinya agak panjang, tapi kalian harus lihat gimana sensasi makan ayam bakar pilesehan dari toko ini. Nah, kita udah selesai cuci tangan. Saatnya kita makan. Sebelum makan, seperti biasa, kita sempatkan untuk berdoa agar makanan yang kita makan pada malam hari ini menjadi berkah. Nah, karena satu ekor isinya sekitar 8 atau bisa jadi 6, kita bagi nasinya dulu ya. Nasinya bebas karena nasinya itu kalau nggak salah satu bakulnya 12.000, jadi kalau 2 20.000. Nah, kalau udah pembagian nasi, otomatis kita wajib memilih makan lauknya. Jadi lauknya terdiri dari ada dada dan juga paha, dan juga seperti biasa ditambah lalapan dan 2 mangkok kecil sambal. Ini lebih ke modern ya untuk penyajiannya. Karena yang kita tahu lesehan itu tempat ayamnya itu ada dicobek dan sambalnya juga dicobek, tapi ini enggak, dia taruh di mangkok. Katanya sambal ini udah dibikin jauh-jauh, dibikin dari pagi ataupun sore tadi. Jadi untuk fresh untuk sambalnya kayaknya belum. Yang menarik lagi di sini untuk tempat sendoknya, dia tuh sangat bersih karena sendoknya itu di dalam wadah tertutup dan itu benar-benar kebab udara, jadi nggak akan terkontaminasi sama udara apapun. Dan juga di dalamnya dikasih tisu, jadi dijaga supaya terkering. Nah kan, pada waktu dibuka sendoknya masih ada tisunya. Nah, semuanya udah ambil makanannya, apa yang aku maksud ayam bakarnya satu-satu ya, karena kita nggak mau nggak ada yang bagian, jadi kita ambil satu-satu. Kalau sudah semua, waktunya kita makan. Tetap seperti biasa, jangan di skip, karena kita mau makan. Oke, kita rasakan dulu gimana enak ayam bakar lesehan dari tepung ini. Setelah dirasakan, ayam bakar ini rasanya yang aku tahu manis, kemudian pedes karena sambalnya super hot. Mungkin kalau sambal ini rasanya dagingnya segar, tapi kalau untuk ayamnya ini nggak pedes sama sekali, dan juga mungkin lebih banyak manis, cocok banget buat ini. Tapi kalau aku mungkin agak sedikit asin, jadi mungkin bisa request sebelumnya bahwa kita nggak mau yang manis. Oke. Untuk nasinya sendiri, nasinya lumayan enak ya karena efek lapar juga. Tapi aku rasa kalau misalnya kita kasih nilai di warung Teko ini untuk sajian dan juga makanannya, kita kasih angka 8. Ini menunjukkan bahwa makanan ini lumayan enak. Oh ya, aku mau kasih informasi bahwasanya untuk satu ekor ayam bakar ini harganya Rp85.000. Kira-kira worth it nggak sama yang lain di tempat lain? Kalau menurut aku untuk lesehan sekecil ini mungkin murah banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan lesehan yang lain, mungkin sedikit mahal. Tapi jangan coba-coba bandingin dengan lesehan yang reseller seperti lesehan dididididididid. Karena kita nggak mau nyebutin, karena kita nggak di endorse. Tapi pure makan sendiri. Ya udah, kita makan, kita habisin sampai selesai. Nah, di situ setelah ini kita mau jalan-jalan lagi
keliling tempat ini, kita mau cobain gimana sensasinya. Terbiasa fasilitas yang ada di warung teko ini. Di sini kita kedengaran banget suara dari musik akustik band yang selalu dinyanyikan setiap hari Sabtu. Jadi untuk kalian yang lagi berpacaran ria maupun lagi ngumpul-ngumpul bareng sama teman, wajib cobain di sini. Aku rekomendasi banget. Kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut tentang informasi lesson ini, kalian bisa juga untuk komen di bawah inbox, pasti aku balas. Oke guys, kita lanjutin makannya sampai selesai ya. Kita semua makannya enak banget ya. Kalau kita lupa bahwasannya semuanya udah habis, gak tersisa. Karena benar-benar enak, aku gak bohong, sumpah enak banget. Ambil si kecil aja ya, udah sehat. Sebenarnya dia nggak terlalu suka untuk makan, tapi nggak kenapa makan di warung ini karena makanannya juga enak, jadi kayak nafsunya nambah. Kalau aku sih memang kalau dulu memang suka banget makan, tapi kalau sekarang udah nggak yang terlalu suka, jadi kenyang-kenyang aja. Kita habisin sampai habis ya. Mantap, ya balik, ya boleh, mantap, nang kamera, mantap. Oh,
Wes seno wes. Seno. Omega. Wes. Ini aku tinggal nih lo, mati-mati lo. Coba aku mandi, aku no. Nah, pokoknya aku tinggal kapal-kapal. Oh iya, aku makan. Siap, siap. Ini aku tiba ya? Iya, iya, kan sih. Masa aku kurangin lo. Gila-gila. Ya boy. Ini kita. Nanti gak besok.